kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berendol. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, Bunda Mudi beraksi. Masih bersama dua narasumber kita, ada Eci Adista dan juga Brian Jericho Saputra. Nah ini kita berbicara perihal Bunda Mudi beraksi ya. Setuju juga Eci sama Brian ya, perihal bahwa memang sekarang anak muda harus lebih banyak bergerak ya. Berperan aktif tentunya dalam kehidupan gitu, dalam bidang apapun. Dan ini masih bersama Eci dan juga Brian, masih perihal Asteria tadi ya masih kita masih berlanjut nih pemirsa membahas tentang awal mula seorang Eci tadi membentuk grup Asteria Eci masih penasaran nih kenapa pada akhirnya teman-teman yang tadi ya dari bertujuh sekarang hanya bertahan dua gitu. apakah karena ada yang kerja di luar atau bagaimana ada yang udah kerja di luar terus ada juga yang udah menikah lalu ada yang lebih mau fokus ke kuliah jadi memilih untuk aku nggak bisa bagi waktu aku antara kuliah sama hobi jadi dia memutuskan untuk keluar gitu itu yang menjadi alasan ya kenapa teman-teman pada akhirnya yang bertahan saat ini hingga uh, cuma dua ya iya. yang jadi foundernya gitu nah Eci ini Eci kan berbicara banyak tuh dari teman-teman sekalian yang sulit membagi waktu. Ada nggak sih tips dari Eci gitu atau cara Eci sendiri itu untuk mengatur waktunya kita? Gitu. Kalau dari saya sendiri tips dalam mengatur waktu itu yaitu mudah. Uh, kami da, kami latihan itu sore selesai semua kegiatan anak-anak sekolah ataupun kuliah, diusahakan dalam satu minggu itu ada latihan setidaknya dua atau tiga kali jadi eh, kalian mau, teman-teman eh, yang lain mau kerja kelompok tapi di luar hari kami latihan, karena udah ada jadwal teraturnya kami latihan apalagi kalau ada event. Oh, dari rutin ya, yeah. untuk latihan itu sendiri nah Brian nih apa sih pada akhirnya alasan seorang branya memilih komunitas Asteria ini, dari sekian banyak komunitas dancer yang ada di Bengkulu ya? Betul. Apa sih alasan seorang branya ini? Simple sih, karena Asteria itu grup dance pertama yang aku tahu, udah itu aja. Oh karena memang pada awal dulu tahunya Asteria Betul. ya? Akhirnya memilih Asteria gitu Betul. untuk bertahan. Untuk sekarang, kemarin baru sudah Asteria Awards ya? Iya. Yeah. Nah ini boleh nih, Eci sebagai fundernya menceritakan sedikit nih, apa sih kegiatan Asteria Awards itu? Asteria Award itu kami adakan karena dalam rangka ulang tahun Asteria yang keempat juga. Nah di situ tuh selain kegiatan norebang atau random play dance yang kami selenggarakan juga, kami tuh bentuk di Instagram polling, voting, nominasi-nominasi. Namanya kan award, jadi harus ada nominasinya. Ada uh, best dancer, ada best challenge TikTok, ada best project nah di situ kami pakai sistem pot yang menangnya siapa nanti dapat penghargaan untuk uh, untuk prestasinya itu dalam tiga, empat tahun berdirinya Asteria itu kemarin yang hadir pada acara tersebut itu ada berapa grup sini ada berapa? untuk grupnya itu ada, ada empat oh iya, empat dan untuk uh, kuota yang masuknya itu ada 100 orang Wah luar biasa ya, 100 orang ya kemarin. Bentar. Itu baru beberapa waktu yang lalu terlaksana ya. Betul banget. Itu kemarin tuh kegiatannya itu hanya untuk have fun aja atau memang ada lomba antar grup gitu? Have fun aja sih, nggak ada lomba. Nggak ada pertandingan antar grup ya? Enggak. Berarti memang fokusnya tadi untuk merayakan gitu. Untuk mengapresiasi sih lebih tepatnya, iya, lebih mengapresiasi tepatnya. para member yang udah bekerja keras selama 4 tahun. Karena kebetulan uh, Astrea, Group, uh, Astrea Award ini kan kita adain baru tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya uh, belum bisa karena emang terhalang waktu dan lain halnya gitu. Makanya kita adainnya di tahun ini. Dan kemungkinan untuk tahun-tahun selanjutnya kita bakal rutin adainnya setiap tahun gitu. Nah ini besok dancer nih ya, dancer pasti ada kiblat-kiblat tersendiri ya tentunya ya Untuk menjadi patokan bagaimana gerakannya ataupun musik yang dipilih untuk kalian tampil Nah itu ada gak sih kiblat tersendiri dari kalian itu sebagai tim Asteria? Nah mungkin Brian mungkin boleh kalau aku sendiri, aku akhir-akhir ini lagi suka sama YGX, kalau teman-teman tahu. Uh, dia tuh jadi uh, grup dance gitu dari asal Korea dan itu untuk membernya aku suka ada Doni dan juga Deki gitu. Nah kalau Eci nih, kalau untuk fokus sendiri dari Esteria ditentuin gak sih Ci? Atau bebas nih, kira-kira ini event ini kita desa ini, atau memang ada fokus yang wajib gitu? Uh, kalau untuk event misal, kami tuh musyawarah dulu mau ambil lagu apa, mau bawa lagu apa gitu. Misal, mungkin nanti ada lomba, yang mau ikut itu, ayo yang mau ikut siapa aja. Setelah ditentukan orang-orangnya, baru kami musyawarah lagi, nentuin kita mau bawa lagu apa, mau bawa lagu k-pop aja, atau mau ada diselingin sama lagu-lagu barat, atau buat Korea sendiri. Itu kami. Berarti memang ada. Kalau untuk Korea, itu bikin sendiri ya, atau memang kalian? Cover. Ya, cover gitu ya, ya bentuknya kita. itu gerakannya sendiri gitu. Cover dance jadi cover dance. itu mengikuti kegiatan uh, dance dari luar gitu ya uh, untuk kalau untuk Korea itu karena kita kan basicnya kan cover dance K-pop mm -hmm. K-pop dance cover kan jadi kebanyakan kita uh, lihat dari grup lain gitu grup idol K-pop gitu terus kita tiru cuman ada beberapa waktu kita kasih korea sendiri terus kita remix lagi lagunya sedemikian rupa gitu sampai dengan apa yang kita mau. Nda tadi nah, ini terbagi tim nggak sih untuk yang bagian manajemen untuk yang tampil di depan layar ataupun yang lainnya atau memang bergantian saja gitu. Bergantian saja. Bergantian ya oh, mungkin kalau ada event ini yang cocoknya tampil dance ini 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 itu dipilih, oh, ya. Betul. Atau kalian ada seleksi dulu gitu. Nggak ada seleksi sih kalau yang mau ikut lomba ayo silahkan nggak hmm, mau ikut lomba juga karena nggak ada waktu juga nggak apa-apa di belakang panggung. Setidaknya kalau ada orang yang nggak ikut lomba, setidaknya itu ikut memeriahkan datang ke event bantu itu. Bantu-bantu bantu, ya. Menjadi ofisial tadi ya. Eh sudah berdiri sejak tahun 2020. Pasti Eci eh, sebagai founder ada alasan tersendiri nih memilih nama Asteria ini. Apa sih arti nama Asteria ini Ci? Asteria itu namanya bintang. Bintang. bintang dalam bahasa Yunani. Dulu itu mau ngasih nama Star, tapi kayak Star itu udah pasaran kan karena udah dalam bahasa Inggris. Jadi aku kayak otak mikir apa ya nama yang cocok tapi artinya itu bintang pikiran asteria aja akhirnya mikir asteria aja ya dari bahasa Yunani ya. itu memang ada alasan tersendiri kah memilih kata bintang tadi karena aku mau kayak grup ini bersinar terang kayak bintang bersinar terang kayak bintang ya. luar biasa nah Brian nah nih kalau dulu awal perjalanannya sebagai seorang dancer sudah sedang SD ya itu kalau untuk saat ini, kira-kira sudah banyak, udah berapa banyak sih prestasi yang sudah diraih oleh seorang Brian ini? Uh, untuk prestasi ya pasti nggak bisa aku raih sendiri tanpa adanya Asteria. Jadi uh, kebetulan prestasi yang aku dapetin juga prestasi dari untuk Asteria juga. Dan untuk prestasinya ya kurang lebih ya uh, udah belasan mungkin ya karena Aku mulainya juga di 2022 gitu, karena 2022 2021 kan COVID kan, jadi nggak ada lomba apapun. Dan untuk menyelenggarakan grup dance ini nggak gampang sih, dan juga jarang gitu untuk menyelenggarakan grup dance. Sebenarnya oh, butuh kerjasama tadi ya, betul. untuk merepresentasi dari luar biasa. Betul, kita betul. akan ngobrol lagi ya bersama Ejen juga Brian hari ini. Untuk pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo. pemirsa, hmm. Anda masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, mudah Mudi Beraksi. Masih bersama Eci Adista dan juga Brian Jericho Saputra. Nah Eci, kita masih berbicara perihal Asteria tadi ya, dan juga seorang Eci yang jadi seorang founder dari Asteria Group. tadi ya. Nah Eci, apa sih yang menjadi alasan Eci gitu ya, untuk mempertahankan grup ini hingga beberapa tahun ini, apalagi kemarin di tengah-tengah COVID ya, yang mungkin event sedikit dan juga kalian masih uh, banyak lagi teman-teman yang berkurang kemarin. Uh, saya udah nyaksikan banyak teman-teman yang keluar dari grup itu sedih karena tantangan terbesar saya untuk mempertahankan grup ini ya orang-orang di dalamnya itu. Karena kalau grupnya nggak ada orang, ya bukan grup dong namanya. Jadi hal yang saya harus pertahanin, yang saya tanam dari hati, dari hati Astera ini harus bertahan. Karena Astera ini bukan hanya grup untuk saya, tapi udah kayak jadi bagian dari hidup saya sendiri. Soalnya tiga tahun, eh empat tahun, empat tahun itu nggak lama. Udah banyak orang yang keluar dari grup, tapi ya udah, mungkin memang itu pilihan mereka. Jadi untuk mempertahankan grup ini sendiri itu cari member, ngerekrut orang-orang untuk join ke dalam grup dance saya. Itu kalau untuk mau join gimana sih, Ci? Apakah ada syarat khusus kah? atau memang ada seleksi yang dilaksanakan secara resmi dari Eseria grup ini? Hmm, kalau untuk syarat khususnya itu tentunya harus ada basic dance-nya, harus ada basic-basic dasar bisa nge-dance gitu. Kalau untuk umur itu ada patokannya sekitaran umur 15 tahunan sampai 23 tahun itu boleh join. Itu kenapa sih uh, untuk umurnya dipatokin maksimal segitu sih? Apakah karena event-event yang memang ada batasan umur gitu? Uh, karena takutnya kalau udah di atas 25 itu, takutnya itu orangnya itu ada yang sibuk, punya kesibukan lain. Nggak mungkin cuma bisa ngeluangin hobinya lewat dance. Ada yang mungkin udah kerja atau ada yang udah menikah. Jadi kayak dibatasin aja umur 23. Karena pertimbangan tadi dan kesibukan tadi ya. Karena memang udah di umur segitu si Kesibukan udah mulai beda prioritasnya tadi. Kalau untuk hal mendasar nih sih yang membedakan grup Asteria ini dengan grup dance lainnya ada enggak sih sih? Tim Ryan boleh gitu. Untuk yang membedakan sih Gak ada sih kayaknya karena kita grup dance juga sama semua. Kok kita semua berteman semua. Uh, walaupun beda cuman uh, support saling support aja gitu. Itu kalau kemarin tadi udah cerita, ya, kita sama Eci dan juga Brian. Itu kalian, kalau untuk lomba dance itu itu biasanya kalau minimal member berapa sih? Dalam satu kali dance gitu, minimal grup gitu. Kalau untuk lomba, ya, iya, kalau lomba itu nggak ada patokan sih, tergantung kitanya mau seberapanya Cuman tadi kan udah dibilang sama Eci, kalau misalnya kebanyakan, kalau kita lomba itu maksimalnya tujuh, nah jadi. Uh, memaksimalkan tujuh orang ataupun kurang da kurang dari itu, gitu. Kalau untuk solo pernah nggak sih, Brian solo dance gitu? Kalau aku pernah sih kebetulan, itu di tahun 2023. Kebetulan aku solo juga, uh, yang adanya itu di Mega Mall. Dan ya puji Tuhan, Dapat juara satu. Wah, luar biasa sekali <laughs> ya. Itu kemarin <laughs> untuk solo semua mewakili Asteria atau membawa nama pribadi nih? Kalau untuk Solo itu pakai nama masing-masing. Hmm. Oh, ya, masing-masing ya kemarin. Betul. Itu ketemu nggak sih sama tim Asteria juga kemarin? Ketemu. Ketemu, ketemu, ketemu juga betul, kemarin. Betul, betul, betul. Tapi tetap berteman ya, karena betul. memang kalau di panggung itu tadi ya, kita berkompetisi gitu. Terus seperti kata Brian tadi, kalau di luar tetap berteman gitu untuk Sup, kerjasama. Saling support, lah. saling support ya. Nah, kalau untuk kegiatan rutin Asteria ada nggak ada sih? kegiatan rutin gitu Apakah latihan yang terjadwal tadi bagaimana gitu kalau latihan itu sendiri udah saya jadwalin untuk member-member uh, paling tidak itu paling tidak itu dalam satu minggu ada dua atau tiga kali latihan uh, Jumat Sabtu atau Minggu atau Sabtu Minggu tapi kalau misal lagi ada event lagi ada acara yang uh, lagi ada lomba itu bisa nyita waktu sampai sehari sehari Maksudnya itu satu minggu tuh full latihan, pulang sekolah latihan, pulang sekolah latihan sampai malam itu bisa. Ini pasti prosesnya panjang Ci ya. Iya. Mulai dari persiapan lomba dan juga saat lomba ada kasih sih momen, momen unik atau lucu nih yang pernah dirasakan oleh seorang Eci? Um, momen lucu ada sih. Kayak aku yang tadinya mau ikut lomba jadi nggak jadi lomba deh karena eh. takut. Oh, karena tetap ada rasa ya, takut ya? Ada rasa takut. Itu alasannya kenapa sih? Uh, karena aku kayak juga ngasih uh, ngasih kesempatan sama member-member baru juga. Terus aku juga masih ada rasa gugup. Jadi ya udah kalian aja gitu. Tapi tetap dilanjutkan oleh member-member lain ya. Yeah. Nah, kalau Brian nih perjalanan sudah lebih dari setahun ya Betul. di Asteria. Ada nggak sih momen unik yang pernah dirasakan oleh seorang Brian? nih? Momen unik, hmm, kayaknya nggak ada sih momen uniknya karena setiap momen spesial aduh. Wow, <laughs> wah luar biasa sih <laughs> uh, paling ya biasa aja sih nggak ada yang spesial spesial banget tapi tetap ya keriuhan di belakang panggung itu pasti terjadi ya betul 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 bahkan kita ngevlog loh lo oh, ngevlog juga ya, ada ada kalau mau lihat keseruannya tuh ada di vlog kita gitu itu riuhnya riuh banget betul betul <laughs> itu paling, yang paling riuh itu biasanya ngapain sih apakah nentuin kostum atau make up sih make up make up, make -up. Make -up. up. itu biasa kalian make up karakter atau make -upnya, makeup-makeup yang make up. biasa? Korean look itu kan susah biar harus natural tapi harus tetap cantik bermakeup itu susah jadi makan waktu sampai berjam-jam kami make up Kok oh, hanya untuk make up aja berjam-jam gitu <laughs> yeah. ya? Itu mandiri atau? Mandiri Mandiri, nggak jadi dari MUA ya? Iya, yeah, nggak <laughs> ada mandiri kami. Itu mandiri sendiri untuk tim sendiri ya? Betul Atau yeah. memang terbagi tim yang khusus untuk make up yeah. gitu? Saling bantu. Saling bantu. Saling bantu Saling bantu, siapa yang cepet Siapa yang cepet selesai make upnya bantuin yang ini gitu oh. Nah, ini sudah banyak sekali lomba ya. Kalau untuk Asteria Group ini, sudah berapa banyak sih yang sudah diraih prestasinya? Ada sekitar sebelas. Belasan lah. Belasan. Belasan. Untuk event yang terbaru kemarin baru sudah dilaksanakan di mana? Kalau untuk yang terbaru baru selesai itu event yang di Your itu. Itu lomba? Bukan lomba. Kalau yang lombanya kapan yang terakhir oh. Mbak? Kalau lomba hmm. itu ada di 2023 itu Kpop Fest yeah. 2023. Kita kemarin ini juara berapa Asteria? Ya? Satu. Juara satu yeah. luar biasa. Oh, kita dibagi dua tim. Yeah. Dibagi dua tim. Iya, yeah. jadi ada yang Asteria Boys dan juga Asteria Girls. Terus yang juara kemarin yang? Asteria Boys. <laughs> Asteria Boys. Untuk Angel kemarin itu tetap uh, dalam satu event yang sama gitu yeah. lombanya. Tetap berlawanan ya, betul. walaupun betul. beda tadi. Betul betul. Tetap beda tim. Oh, tetap dalam satu tim. Tapi beda. Ya, dia beda, beda beda tim gitu unit lah Kemarin ada berapa banyak sih pesertanya waktu itu belasan ada sekitar lima belas tujuh belas tujuh belas itu tingkat kota kah atau tingkat provinsi atau umum gitu umum umum umum, itu. umum. berarti semua orang yang nggak ada grup pun tetap boleh gitu ya misalnya kalau lomba tuh ada syarat nggak sih misal harus ada grup gitu enggak sih kalau syarat lomba minimal itu ada dua orang itu minimal biasanya uh, tergantung sama penyelenggaranya ya, tergantung sih sama kadang penyelenggaran. ada juga yang uh, boleh solo boleh grup gitu tergantung karena kebetulan lomba terakhir kita juga ada yang solo kebetulan ya. dan hmm. ya dia kebetulan menang juga dapat harapan itu kalau untuk info info lomba itu itu kalian dapatnya dari mana sih biasanya yang atau memang dikirim secara langsung itu? undangan gitu biasanya menyelenggarain itu dari pihak BIM oh memang ada pihak-pihak ya betul. yang menyelenggarakan untuk kegiatan lomba-lomba ini ya dari sosial media nah, sih biasanya sendiri. kita tahu Kami gitu pantau. dan juga dari mulut ke mulut nah, gitu itu memang ada event rutin bulanan, tahunan atau gimana tahunan dia tahunan ya, ya? bulanan atau tahunan belum nggak nentu ya dia jadi uh, random gitu kapan mau ngadain ya udah diadain gitu Wah, luar biasa, memang kalian juga gercep mencari info sendiri betul, ya untuk lomba-lomba tadi kan ada kayak uh, dua minggu pengumuman posternya di disebar kami baru siap-siap baru mau ngapal itu riuh banget oh, riuh banget ya luar biasa sekali persiapan di belakang panggung tentunya ya nah untuk pemirsa di rumah kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini jak mana-mana tetaplah bersama kami di Beranda. Masih pemirsa anda masih setiap bersama kami di Berendol. Kita masih dengan tema yang sama hari ini, mudah mudi beraksi. Masih bersama Eci Adista dan juga Brian Jeriko Saputra. Ini kalian sudah panjang perjalanan ya di dunia dance gitu. Nah kalau dari Eci sendiri nih, melihat antusiasme teman-teman yang memiliki hobi dance gitu di Bungkulu ini gimana sih Ci? Maksudnya? Untuk melihat antusiasme gitu, untuk saat lomba event Rameka atau gimana? Oh iya, kalau setiap lomba event tuh pastinya di Asteria sendiri itu banyak loh yang mau ikut. Jadi ada beberapa member yang kayak ngalah ya udah kasih dulu uh, kesempatan sama yang belum ikut lomba. Jadi banyak banget antusias dari member-member kami sendiri untuk kalau ada lomba. Oh, tetap banyak ya. Kalau untuk target Asteria ini ada sih target yang akan diraih gitu untuk lomba atau ada event yang menjadi impian dari Asteria Group ini? Duh pengen nih lomba di sana gitu ada nggak? atau dari Brian gitu? Kalau untuk target sendiri, pastinya pengen dikenal lebih luas lagi ya. Di yang pasti di luar kota Bungkulu gitu kan, ya keluar gitu, nggak cuman stuck di Bungkulu aja gitu. Kemarin udah sempat belum untuk tampil di skala nasional gitu? Kemarin sempat ada tawaran, cuman nggak bisa kita ambil karena kebetulan kita kan kebanyakan masih banyak anak sekolah. Jadi uh, takutnya enggak dibolehin sama orang tuanya dan nggak dapat restu gitu. Jadi kan ya percuma juga kalau saya pergi tapi nggak dapat restu kan sayang juga gitu jadi mending kita tolak aja gitu ini Asteria ini tampilnya hanya saat event-event event lomba aja atau memang terbuka nih siapa yang mau kerjasama dengan Asteria untuk tampil itu? Betul, kita terbuka. terbuka untuk kerjasama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ada kerjasama-sama Asteria butuh performance, itu bisa banget langsung hubungin Instagramnya kita, kontak person kita. Gitu. Nah, ada Instagram apa sih Instagram di Asteria ini? Instagram Asteria itu ada asteriagroup.id Nah, mungkin untuk pemirsa di rumah ya yang mau mengajak kerjasama tim Asteria nih yang ada penampilannya untuk tampil. Dance ya, bisa langsung menghubungi di Instagramnya luar biasa sekali. Ini kalau kita berbicara masalah dance ya, ini kan penampilan di depan umum, pasti tentunya membutuhkan mental yang kuat gitu ya, luar biasa gitu ya, untuk keberanian tadi. Enggak hanya mau dari gerakan gitu. Nah, kalau Brian gimana cara membentuk mental untuk berani gitu? Untuk dari me untuk buat mental itu, aku kan udah dari kecil nih. Makanya jadi mentalnya udah terlatih gitu kan, terus juga paling. Uh, Kalau misalnya tampil, itu semuanya harus diperhatikan, mulai dari kostum, ekspresi, gerakan, power detail, semuanya itu harus ya dibilang perfect, ya harus perfect gitu, cuman kan sempurnaan, cuman Tuhan gitu. <laughs> Memang harus persiapan tadi ya untuk betul, membentuk betul, mental ya. Betul, betul, Karena betul, dengan betul. kita dalam keadaan percaya diri dan penampilan kita yang sudah cukup sempurna tadi ya, itu membuat kita lebih berani lagi. Betul, buat percaya diri lagi. Nah, nah gitu. kalau Eci nih gimana sih membentuk mental Eci agar berani tampil gitu? Aku nih orangnya demam panggung sih sebenarnya. Oh, demam panggung ya? <susuk> walaupun, walaupun sudah ya. lama tadi untuk table dance. Kayak yang pun gimana ya? Jadi untuk ngatasinnya itu ya udah aku kayak banyak-banyak berdoa aja sih di belakang panggung tapi pas udah selesai nampil di atas panggung tiba-tiba demam panggungnya itu udah hilang kok udah hilang sendiri karena proses awal tadi ya, ya sebelum naik ke atas itu. panggung tadi yang membuat ya. deg-degan tadi ya. itu apa sih alasannya karena dilihat penonton kan ya, atau karena juri nya tadi dilihat penonton apalagi di bim itu kan penontonnya itu banyak banget dari atas sampai bawah <laughs> itu yang bikin jadi yeah. walaupun sudah berkali-kali tampil tetap ada demam panggung ya si ada. tapi tetap ada cara untuk mengatasinya tadi yeah. nah Ece kan sebagai founder nih ya pastinya kalau Ece lagi gak ikut event itu ada teman-teman serial lain yang ikut event nih kadang kan pasti ya ada member-member baru yang mungkin masih takut tampil gimana cara kalian nyamangatin sih um, kalau aku sendiri kan kalau nggak ada lomba, jadi manajer mereka, aku yang jaga barang mereka, aku yang lihat-lihat mereka, uh, kasih persiapan kayak minum atau makan-makan dulu, makan dulu biar nanti pas dipanggung nggak lemes. Aku juga ngasih semangat sama member-member yang baru nampil, yang baru pertama kali nampil itu nggak apa-apa. Ini baru pertama kali, jadi kalau semisal belum dapat. Juara atau apa, jangan berkecil hati gitu. Aku kayak yang, ber... yang penting berani tampil dulu ya. Berani ya. tampil dulu, berani mencoba dulu. Dan ini kalau kita ngomong masalah dance ya pasti tentunya pengaturan apa, stamina itu yang jadi utama gitu. Itu gimana sih cara kalian membentuk stamina yang stabil gitu? Kalau dari Brian nih. Kalau untuk stamina itu tergantung dari masing-masing orangnya. Cuman kita ya pasti harus istirahat cukup, terus minum vitamin juga. Terus kalau misalnya latihan itu kita porsiin, jangan terlalu di push karena kan untuk nampilnya nggak mungkin kalau misalnya kita latihannya full untuk latihan aja powernya dikeluarin. Waktu latihan, waktu nampilnya nanti powernya down gitu kan nggak nggak lucu gitu kan. Makanya dikontrol powernya itu untuk lati untuk latihan dan untuk Tampil gitu. untuk makanan tersendiri nih, ada nggak sih? Makan makanan yang kalian uh, hindari kalau lagi mau event lomba gitu. Gak ada, gak kita ada. makan semuanya, semuanya ya, oh. gak ada pilih-pilih tadi ya. Gak ada yang penting uh, stamina masih tetap oke. Okay. Nah, kalau betul. dari ECI nih, gimana nih sih agar stamina tetap stabil gitu selama lomba gitu kan? Apalagi kalau itu biasanya, kalau dance kalian itu berapa menit sih dalam satu kali tampil? Paling banyak itu pernah tujuh menitan. Tujuh menit. Yeah. Nah itu agar biar stabil nih sih gimana nih tipsnya? Sebelum tampil tuh harus makan dulu sih, biar enggak lemes di atas panggungnya. Terus sebisa mungkin di atas panggung itu harus bagi antara powernya, jangan terlalu power, tapi jangan terlalu lemes juga atur pernapasan. Tiap gerak pas ngedance itu jangan lupa napas nanti. Uh, tumbang gitu, nanti tiba-tiba pas selesai nampil, pingsan. Itu pernah gak sih terjadi? nggak pernah, tapi ada yang Digubain darah rendah gitu ya? darah rendah darah rendahnya kambuh jadi selesai nampil tuh langsung ambruk ada sih si kemarin. Aku. Ya. Oh pernah, ya, itu pernah Brian? Itu. itu kapan kemarin? Kenapa terjadi itu? Ya, itu karena emang nggak bisa ngontrol kan karena waktu itu masih awal-awal banget jadi masih pengen ngeluarin semuanya gitu akhirnya dikeluarin semuanya udah selesai, tumbang gitu capek banget soalnya karena memang dipus terus tadi ya. Betul-betul. Seperti betul. kata Eci tadi, memang harus tetap stabil sih ya. Iya. Nah itu, kalau untuk spend waktu makan sebelum tampil itu ada nggak sih kalian? Ada. Jam, sejam sih. Sejam ya, sejam, sejam atau dua jam. Jangan pas mau nampil 15 menit makan. Jangan nanti perutnya sakit. Takutnya muntah, iya. loncat-loncat soalnya. Tapi kita juga ada trik sih, kalau misalnya untuk uh, biar powernya dijaga, itu di spend waktu, kan misalnya 7 menit nih kita nampil. Di spend waktu 3 sampai... Uh, tiga dan lima itu kita kasih jeda untuk nggak ada koreo, jadi kita diem untuk ngambil nafas gitu, itu sih triknya Itu memang uh, ada dari span waktu kalian sendiri ya? Betul Memang sengaja dibuat seperti itu, sebenarnya untuk mengambil nafas tadi ya? Betul, uh, biar biar ngatur powernya juga gitu, jadi nggak langsung semuanya dikeluarin gitu <laughs> Itu caranya biar, biasanya kalau yang terkenal dengan kekompakan gerakannya ya, oh. nah itu kalau pelatihan, pasti kalian latihan, latihan otodidak tadi ya? Betul. Itu gimana sih perjalanannya saat latihan gitu? Biar bisa kompak pada saat tampil. Eci gimana nih Eci? Um, dalam grup itu ada, walaupun kami belajar otodidak di rumah, pas bergabung misal bertujuh dalam satu tim untuk lomba itu bertujuh. Latihan sendiri dulu otodidak di rumah. Pas latihan rame-rame itu dikoreksi sama Brian sering ngoreksi gerakan kami. Nah kalau dari Brian nih gimana sih tipsnya sih? Ada kasih tipsnya agar tetap kompak gitu dalam satu grup saat tampil? Paling itu sih uh, kita kan misalnya udah tahu nih mau nampil apa di rumah dipelajarin nih dipelajarin bla 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 segala macam udah nyampai uh, latihan sama ketemu yang lain itu kita coba habis itu kita koreksi masing-masing uh, mulai dari detailnya mulai dari tangan kakinya gimana gitu kita coba uh, koreksi sama-sama gitu terus juga kalau bisa sih jangan banyak suara. Jadi cukup satu aja yang mengkoordinir, mengkepalakan mereka gitu. Jadi biar teratur gitu yang mana yang mananya gitu. Nah di Asteria, bagaimana sih pada akhirnya Asteria nih ya, Brian, membentuk pribadi seorang Balen yang produktif saat ini nih, gimana sih? Uh, untuk aku sendiri ya, aku bersyukur banget sih bisa kenal Asteria, karena di Asteria ini aku banyak banget dapat pelajaran uh, dan pengalaman juga yang baik-baiknya dan juga itu membantu aku untuk manajemen waktu tadi karena kan aku kuliah nih terus aku juga punya kesibukan lain terus uh, ketemu Asteria aku juga bisa jadi uh, freelance choreographer gitu jadi teman-teman yang ingin ada penampilan butuh koreografer itu bisa hubungin aku juga nah itu aku bagi waktunya lumayan Padat, jadi uh, ya, ngebantu aku untuk memanage waktu. Sih. Ya, luar biasa ya, memanage waktu tadi memang penting sekali. Ya, betul, betul, dan betul. juga mengatur stamina tadi agar tetap stabil, karena memang kalau dance ini yang paling utama itu stamina tadi betul, ya, betul, ya. Betul, betul, agar tetap bisa stabil saat tampil. Luar biasa, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Selain ini, untuk pemirsa di rumah, kita akan hadir lagi setelah jeda pada berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo. kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Berendol. Kita masih dengan tema yang sama hari ini mudah Budi Beraksi masih bersama Eci Adista dan juga Brian Jericho Saputra. Ini perjalanan ya dari seorang dancer, dancer ini cover dancer ya di Bungkulu Eci dan juga Brian nih. Nah sepanjang perjalanan ada nggak sih momen-momen yang membuat kalian uh, jadi mengubah cara pandang kalian nih terhadap dunia dancer ataupun kehidupan pribadi kalian. Kalau Brian ada nggak? Kalau aku sendiri gabung di Serena itu kan kita banyak nih orangnya. Jadi menyatukan satu kepala untuk satu ide itu nggak nggak mudah. Eh, semua kepala untuk satu ide itu nggak mudah gitu. Jadi ya itu uh, kita uh, apa namanya melatih kesabaran gitu, melatih emosi emosi kita untuk tetap kalau gitu nggak main barbar -bar, gitu. Itu sih yang paling membuat uh, aku merasa kayak. Oh ternyata kita semua itu beda gitu nggak bisa disamain gitu. Kalau Eci gimana Eci? Ada nggak sih momen momen yang mengubah cara pandang Eci gitu terhadap kehidupan? Iya gitu? kalau sama sih kayak Brian di dalam grup itu ada yang pendapatnya itu beda sama aku jadi nggak bisa dipaksa pendapatnya jadi ya, itu harus uh, harus bisa ngikut alur sama teman-teman yang mau, jangan memaksakan kehendak sendiri. Itu. Memang harus. Ya, jalan cari jalan keluar sama-sama. kerjasama penting ya tentunya ya. Betul, 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 betul. Apalagi komunikasi penting banget. Itu ada kasih tantangan-tantangan yang paling berat menurut Eci selama proses Eci dari awal hingga saat ini dasar ya grup. Yang berat itu pastinya mempertahankan orang-orang di dalam grup. Terutama kalau misal orang itu tuh memang ada basicnya di dance. Itu susah banget untuk mempertahankan dia. Jangan sampai ada lagi yang keluar itu sih kalau dari aku. Nah kalau seorang Brian, tantangan yang paling menantang sepanjang Brian bergabung di Aceria ini? Nah, untuk tantangan terberat itu paling menjaga mood ya. Karena kan kita kan beda-beda uh, nih orangnya. Kita uh, satu, apa, kepala itu rambut sama-sama hitam, tapi isi kepalanya beda-beda gitu yeah. kan. Jadi, ngejaga rambutnya itu uh, susah gitu, per membernya gitu, apalagi ada orang yang mudian banget, ada yang kayak, ya udah gitu, ada yang bodoh amat juga gitu, jadi itu sih. Tentunya. Sudah banyak suka duka tentunya ya, betul, bersama betul, 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 di Asteria tadi ya, dari Brian dan juga Eci tadi. Ada nggak sih Ci, uh, prinsip hidup gitu yang dipegang oleh seorang Eci, atau moto hidup lah? Kalau dari aku sendiri, moto hidup yang aku pegang tuh belajarlah untuk selalu rendah hati itu jangan terlalu jangan pernah merasa di atas gitu kalau aku apa yang membuat Eci bangga pada seorang Eci hingga saat ini karena asteria itu dulu dibentuk tuh masih di bawah banget gitu jadi aku kayak nggak nyangka sih udah sebesar ini sekarang dan tahun 2020 itu kayak masih grup yang benar-benar nggak -benar dikenal tapi ternyata aku bisa buktiin bisa bawa Asteria sampai sebesar ini sekarang. Jadi kayak belajar untuk tetap rendah di rendah hati, bukan, rendah diri, rendah Karena hati. memang proses itu di panjang sih ya, dari awal membentuk hingga saat ini. Nah, kalau dari bayan untuk harapan tersendiri, apa sih harapannya untuk Asteria nih? ya pasti aku maunya Asteria selalu tetap kompak dan juga tetap saling jaga komunikasi walaupun misalnya nanti ada yang keluar tapi kan juga nanti bakal ada member yang datang people kan come and go gitu kan jadi ada yang keluar ada yang masuk gitu jadi uh, aku harap tetap kompak dan juga bisa terus sama-sama terus gitu. Kalau apa harapan sih untuk Asteria sebagai seorang founder nih? Saya berharap kedepannya anak-anak berbakat di bengkulu ini mau join atau mau gabung dengan grup kami biar untuk mempertahankan generasi ke generasi nggak bubar gitu aja gara-gara tiap hari ada yang keluar gitu nah apa sih ini terakhir ya pesan untuk pemirsa di rumah agar tetap terus uh, berkontribusi dalam kehidupan terutama dalam bidang apapun gitu okay. uh, untuk pesannya buat teman-teman uh, nggak apa-apa untuk telat mencoba daripada nggak mencoba sama sekali karena uh, apa hal-hal yang kita lakukan sekarang itu bisa berdampak bagi kita untuk di masa depan luar biasa sekali ya hari ini Eci dan juga Brian terima kasih sudah hadir membersamai ya, kita juga. di berenda hari ini semoga sukses terus ya Amin. terutama Amin. untuk Asteria Group Amin. semoga Amin. bisa terus bertahan hingga kapanpun gitu ya terima kasih ya nah, untuk pemirsa di rumah nah, mari lah kita ingat bahwa setiap perjuangan itu memiliki proses yang panjang karena tidak semuanya bisa dilalui dengan cara instan, karena ada banyak sekali proses perjalanan yang harus kita lalui ingatlah bahwa kita harus tetap memulai, dari sekecil apapun kita memulai itu untuk meraih prestasi yang jauh lebih luar biasa lagi hari ini terima kasih sudah membersamai kami di Berendo terima kasih pemirsa di rumah, akhirnya saya Rendy Supriyadi, mewakili kerabat kerjaan bertugas mohon pamit nur diri, dan sampai jumpa